Resepi yang saya akan kongsikan hari ini, daging goreng Thai, sangat mudah dan sedap. Hai, 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 kita perlukan biji ketumbar, lada hitam, 4 ulas bawang putih. Kesemua bahan ni ditumbuk lumat menggunakan lesung batu je. Campurkan bahan tumbuk tu dengan 800 gram daging yang telah pun dipotong nipis. Gaul dengan sebati dan bolehlah diperapkan. Bahan sos pula 2 sudu makan beras yang disangai. Ditumbuk betul-betul halus dan ketepikan. Hiriskan daun ketumbar. Tak ada guna juga daun bawang. Bawang merah kecil. Serbuk cili Thai, sos ikan, air asam jawa. Masukkan beras tadi, sos tiram dan gula kabung. Jus limau nipis, minyak panas. Gaul dengan sebati ketepikan. Cairkan 3 sudu makan butter. Masukkan daging tadi. Masak daging ni sampailah keluar air daging ni. Dan teruskan dimasak sampai air tu kering semula. Masukkan bancuhan sos tadi. Masak sehingga sebati dan menyerap ke dalam daging-daging ni semua. Bolehlah ditutup api dan dah siap. Selamat mencuba.